guys, ini bakso iganya gede banget. Geger juga ya. Tuh, emang orang tuh serang pinter-pinter bikin makanan tahu guys unik ya. Kalau supaya nggak bosen kan. Iya benar. Nih, bakso iga gede banget. Ini bakso kecilnya gios. Oke. Okay. Nih, ya. Kuh. Gede-gede banget loh guys. Tuh guys, tuh ya, bakso iganya udah meresahkan loh di mangkok aku, udah gede banget. Nih, aku tuh biasa kok makan bakso begini. Nyam, nyam, nyam. Oh wow. Begini Gios. Meresahkan ya kamu tuh. Kecap. Oh. Jangan bentar dong, uak-uak dulu dong. Oh. Yes, baby. Nih. Pake kecap gak sih, Gios? Kecap banget sih menurut kecap aku. Kecap banget ya. Tuh. Tuh guys, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Let's go, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ui, ui. Sambal dan kecapnya membuat bakso ini lebih sempurna. I like it. Ini full iga banget, guys. Definisi iganya dibaksoin. Gios, yes. Gimana rasa bakso iganya, Gios? Aku suka banget karena dia pas kegigit itu kayak ada gaji-gajinya gitu. Kayak lemak-lemaknya gitu. Dan iganya juga fresh banget sama sambalnya sih, guys. Ini kayak dicupang cabe loh, guys. Wow. Panas banget, ngejelotok bener-bener loh. Kalau kalian kesini wajib cobain ya, guys. Nih. Tuh, guys, udah. Udah lepas dari tulangnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini endul banget, rasa kaldunya bener-bener nikmat loh guys. Baksonya juga lembut banget dan pastinya daging iganya ini tebel-tebel banget guys. Guys, saatnya kita ini katanya namanya bakso naroko. Narako. Narako. Aku sih kayak akan terkejut dengan isinya. Jujur sih aku pengen baksonya aja ya. Kayak aku gak mau merusak cita rasa bakso ini. Ya. Mari kita unboxing, guys. Oh, wow. Oh, wow. Guys, langsung dia merona. Guys, ini baru aku buka loh. Oh, wow. Oke, guys. Kamu boleh lihat isinya. Ini cabe semua. Dan apakah ini aku bisa menaklukkannya? Bisa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, cabenya seger dan banyak banget pokoknya. Ini meresahkan banget sih. Jujur ini begitu new landing di mulut aku kayak jeding bibir aku loh guys. Bibirnya jeding loh guys. Pedas banget, ya ampun emang ada yang makan bakso pedas ini guys. Tuh lihat, ini bener, tapi baksonya aku suka banget loh. Baksonya tuh bener-bener kayak empuk banget. Dan aduh, ngehebos guys. Ini tuh kayak mendengung di telinga loh beneran. Yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kick it. Hey. Tapi rasanya baksonya ini nggak keras sama sekali guys. Pokoknya kerasa dagingnya banget dan yang pasti pedes banget. Ces mau challenge penonton yang di rumah nih untuk beli bakso ini dan cobain makan guys. Ini karena tekanan pedesnya tuh juara banget. Dan kita langsung aja potong-potong ya guys. Ini lihat tuh. Dan ada bakso kecil-kecil juga ya, Gils. Betul. Tuh lihat, kuahnya langsung berubah begini, guys. Yuk makan lagi, guys. Guys, kita punya Bikin Lapar Bantu Laris loh yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan, langsung aja follow dan DM ke Instagram kita di @bikinlapertransTV.